akses menuju Masjidil Nabawi dari Pullman Zamzam Madinah sangat dekat. Ya, tinggal jalan menuju ke depan. Dan sampai. Salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog saya, Fauzan Elkana. Alhamdulillah, untuk kali ini saya berkesempatan ya mencoba untuk sholat Isya walaupun di pelataran haram. Alhamdulillah. Kebetulan 30 menit lagi ke azan Isya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar, ya Utsman. Kita akan melewati penjagaan, terus saya akan memberikan aplikasi ya. Saya skip dulu. Alhamdulillah, setelah melewati penjagaan, ternyata bisa masuk ke haram ya. Tapi mungkin untuk aplikasinya yang khusus berdoa di Raudhah seperti itu, ternyata. Kemarin kita saya pribadi sudah cek, ternyata sudah 4 hari ke depan sudah full, jadi tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang berbeda untuk kali ini? Ini payung berfungsi apa enggak ya? Besok pagi mungkin dibuka otomatis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sudah nampak terlihat kubah hijau. Tepat di bawahnya itu pemakaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah ya Rabb. Allah.
Alhamdulillah. Lanjut menuju tujuan kita untuk sholat berjamaah, sholat fardu ya. Jadi seperti ini lenggangnya para jemaah bersegera memasuki Masjid Nabawi. Saya pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ya, saya doakan untuk kalian semua ya, segera dimudahkan menuju ke Mekah dan Nabawi, apa, Madinah. Diberi kecukupan rezeki yang halal yang berkah. Dapat berkunjung di dua masjid besar ya, Mekah dan Madinah, untuk beribadah. Kita lewat mana ya? Sinilah tempat kembalinya nanti. Alhamdulillah. Dan inilah gerbang utama menuju Raudhah, hanya dikhususkan untuk pandemi ini yang memiliki aplikasi. Ya Allah ya Rabb. Terima kasih. Terima kasih. Salam kepada penutup para nabi. Bismillah.
superioris. Ya, di depan kita ini adalah raudhah ya, yang terdapat lampu-lampu yang tergantung disekat. Alhamdulillah sudah selesai untuk sholat berjamaah isya. Masyaallah tabarakallah. Masyaallah bapaknya selalu ada kemudahan. Sehat terus bapaknya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jalan kembali pulang lurus saja. Zamzam Pullman Madinah. Aksesnya sangat mudah untuk menuju haram. Kita pakai sendal dulu. Alhamdulillah ya Rob. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah,
Di samping sebelah kiri kebetulan ini adalah pemakaman Baki ya, yang di tembok ini. Pemakaman Baki. Pemakaman Baki rahmatullah. Ngevlog, Pak. Alhamdulillah rindu ini terobati. Mungkin untuk kali ini cukup sekian ya. Ditunggu untuk video selanjutnya, video menarik selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.